Berawal dari informasi, informasi dari masyarakat, kemudian ada dugaan mobil-mobil mengangkut kayu olahan yang tidak dilengkapi dengan dokumen. Dari informasi dilakukan pengawalan untuk dibawa ke Polres Banjar. Setelah itu baru dibawa ke Ditreskrim Polda. Ditangkapnya kapan? Ditangkap tanggal 9 Oktober 2016. Kayu yang dibawa dan jenisnya? Kayu ulin, jenis kayu ulin itu dibawa dari kandangan dengan 2 unit mobil truk, jumlahnya total semuanya 18,5 kubik.